taekwondo padahal nggak punya basic nih awalnya. Nah kalau di Mahabodhi ini gimana? Ya bisa dicoba di sini latihan bersama kami. Nanti kita ajarkan dari pemula dulu. Nanti kita bisa berikan materi-materi khusus pemula. Jadi tidak langsung nendang-nendang, kita langsung belajar kukur, tidak. Jadi kita langsung bisa pemanasan, fleksibilitas, kelenturan dulu, baru perincahan, baru kita bisa ajarkan pemukulan dan penendangan. Bisa dimulai dari usia berapa sih? Minimal 4 tahun. 4 tahun udah bisa? Sudah bisa. Seru banget, dari usia 4 tahun udah bisa langsung berlatih taekwondo ini. Dan juga misalnya basic apa sih yang harus dimiliki misalnya mau yang satu yang sebenarnya tidak basic aja sih, basicnya adalah niat. Oh iya. Kita niat olahraga dulu, baru olahraga kita mengacu ke bela diri mana yang akan dipilih, lah kita arahkan ke taekwondo. Dan ini juga kan taekwondo di olahraga prestasi ya, jadi bukan hanya olahraga kita cari keringat aja, tapi juga kita bisa ada jenjang karirnya prestasi. Ini kebetulan juga anak-anak ini prestasi semua. Oh, wow, nanti ada kenalan juga deh, karena memang benar ya bahwa hobi menjadi prestasi. Karena ada turnamen. Turnamen ada. Sayo. Jadi boleh diceritakan teman-teman lagi ngapain nih? Sampai ini lagi pemanasan. Jadi sebelum kita latihan biasa kita selalu melakukan stretching atau pemanasan. Okay. Jadi gerakan-gerakan yang nanti kita akan pemateri. Jadi kita kalau enggak nanti pegel-pegel semua. Oh, okay. Takut dia kalau merasa cedera juga. Senin, Kamis, Sabtu. Yeah. Tuh, yang Senin, Kamis, Sabtu longgar langsung aja ke Mahabodhi yang mau nyobain taekwondo. Karena ini usianya cuma anak-anak aja ya. Kalau misalnya di usia Tiara itu 20 tahun. Dewasa, ada kok dewasa di hari Sabtu. Oh, itu kalau pemula nggak apa-apa dewasa? Nggak apa-apa. Untung nggak apa-apa ya, bayangin aja nih mereka udah sabuknya merah, kita masih putih. Oh, wow. Jadi segala usia bisa ya untuk berolahraga taekwondo. Ini harus kontrolnya harus dijaga benar-benar ya. Yang biasa cium lutut, aduh. Kenapa punya sensor? Mereka memang kontrolnya lagi gini. Makin gini lagi. Biar lembut, biar lincah. Juga nanti bisa menghasilkan sip sama bawah ini. Ini kayaknya kalau anak-anak kita lebih maju lagi ya. Karena olahraga lebih maju juga. Berserah dia, terus nanti ada perikan satu kira-kira berapa bulan ini bisa diikuti sampai saya setahun 3 kali dari umur 1 setahun 3 kali itu pun juga rekomendasi dari pelatih cukup ya, jadi ini kira anak ini layak nggak untuk kemudian kalau layak ya kita tidak rekomendasi karena materi-materi kan sudah banyak. Ada jurus, ada lampek, karung, dan nanti kita bisa ada lagi juga ada ponce, jurus, kalau ada atletik, jadi kita mengundang target. Banyak banget ini. Ya, ada fight-nya berarti untuk 2 orang ya. Yeah. Kalau jurus untuk 1 orang. 1 orang. Oh, yeah. Nanti boleh dong dikatakan ya. Yeah. Kita lihat langsung aja gimana sih taekwondo itu. Yuk kita lihat di Mahabodhi. Thank you.
Oke pemirsa, nah tadi cabang ternyata adik-adiknya Tiara insecure ya tiba-tiba karena mereka udah keren-keren banget. Kalau tadi gerakannya itu apa aja sih? Itu gerakannya dari awal tadi kita jase atau gerakan dasar, jadi ada jurus yang kita kenalkan, nanti coba-coba dari jurus kita ulang-ulang biar anak-anak lebih hafal. Yang kedua tadi ada ponse atau gerakan jurus yang nantinya akan kalau dia kenaikan sabuk, dia menjadi bahan materi atau yang diujikan. Jadi harus hafal jurus 1, jurus 2, jurus 3 ya, seperti itu. Wow. Yang tadi pakai target kick ya namanya ya. Ini biar dia saat semarin nanti tepat sasaran. Jadi dia tendang juga tepat sasaran dan powernya kelihatan, speednya kelihatan, dan semangatnya pun kelihatan. Wow, jadi ternyata setiap gerakan tuh ada tujuannya dan ada nama-namanya, ada jurus 1, 2, 3, aduh banyak banget. Dan juga kalau misalnya tadi nih pemirsa di rumah yang misalnya pengen gabung nih di Mahabodhi, lebih tepatnya misalnya pengen taekwondo deh gitu. Nah ini tadi kira-kira harus berapa lama sih akhirnya mereka bisa menguasai minimal berapa jurus gitu? Oh kalau dari awal cuma basic 1 sama basic 2 itu ya cuma 2 jurus aja. Oh 2 jurus aja? 2 jurus aja sama gerakan-gerakan pukulan sama tendangan harus sabar. Karena kita di taekwondo memakai bahasa jurus, memakai bahasa Korea kan. Oh jadi wow. Jadi sedikit banyak kita tahu lah bahasa Korea tuh. Ya K-popers jangan lupa ya. Berarti misalnya nih mereka pengen bisa mempelajari 2 jurus. Ya. Itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih? Sekitar mungkin 4 kali pertemuan sudah. Oh, wow. 4 kali mereka bisa menguasai itu. Ya, sudah bisa menguasai. Ih, keren banget. Dan tadi ngomong-ngomong kalau target kick ini tadi juga bisa membuat mereka lebih fokus untuk apa tadi nendang-tendangannya ya, karena untuk sparring. Iya, sparring nanti. Boleh dong misalnya kita pengen menyaksikan juga sparring tuh kayak apa? Karena kita juga penasaran. Misalnya gini dulu deh untuk Cabum. Pemirsa pengen tahu apakah sparring ini juga aman? Misalnya untuk mereka yang awalnya belum pernah sama sekali, belum punya basic dan akhirnya ikut tanding ya tadi ya untuk 2 orang itu gimana? Aman, aman semua dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya aman, berlindung. Pelindung kepala, itu juga sudah ada, body protector, sincar, pelindung kemaluan, juga pelindung kaki, pelindung jari tangan juga ada semua, sama pelindung gigi juga ada. Oh wow, jadi untuk organ-organ vitalnya udah ada semuanya ya? Semuanya, jadi memang di taekwondo ini tetap mengedepankan prestasi, tapi juga kita melihat sistem keamanan dalam sparring aja. Oh gitu. Jadi tetap safety lah. Harus tetap safety. Jadi yang pengen berolahraga nggak usah khawatir, olahraga bisa berprestasi tapi tetap safety. Mungkin kita boleh dong Sabum menyaksikan sparringnya kayak apa gitu. Iya. Boleh, ini siapa nih yang mau sparring nih? Rafael sama Baby. Rafael sama Baby. Baby. Boleh kesini Rafael sama Baby. Nah ini dia. Hai. Masuk, masuk. Langsung kesini aja, oke. Okay. Nah ini salah satu contoh perawatannya, di sini ada body protector untuk print. Agak kesini dong Rafael sama Baby, nah ini dia, wih kita nanti akan menyaksikan bagaimana sparringnya. Ada hands glove, ada pelindung kemaluan, ada pelindung gigi, sama full protector terakhir. Oh, jadi aman ya semuanya. Tuh, buat pemirsa yang misalnya pengen berolahraga nggak usah khawatir karena kita tetap juga harus menjaga prokes tentunya karena kita masih di tengah pandemi dan juga kita tetap menjaga keamanannya juga. Nah ini sembari Rafael sama Baby bersiap-siap ya, Tiara juga mau ngucapin terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan sehat pagi-pagi. Nggak usah khawatir, minggu depan kita akan berolahraga lagi tentunya. Sembari penutup nanti kita akan menyaksikan bagaimana sparring dari Mahabodhi nanti. Oh, kalau gitu saya Tiara Sita pamit. Sampai jumpa pemirsa. Semua dadah-dadah dong. Dadah. Terima kasih. Selamat menyaksikan ya.
Bye.